Halo guys, selamat siang guys. Jumpa lagi ya di YouTube channel minuman apa-apa saja ya guys ya. Siang hari ini kita mau bikin jus lagi guys ya, jus buah pir dengan ini buah apa guys? Saya tidak tahu guys, lupa sudah namanya guys. Kalian boleh komen ya guys ya, ini buah apa ya guys ya? Yang penting jus buah ya guys ya. Nah guys, sekarang kita kena potong buahnya dulu ya guys ya. Tuh ya guys, ini buah apa guys? Tolong di komen ya guys ya. Karena anak saya tidak ada dekat sini guys, kalau anak saya ada dia memang tahu ya buah apa ya. Karena ini bukan dalam bungkusan ya, ini dalam kita pilihnya pakai keji ya guys ya. Kalau dalam bungkusannya itu kan terus ada nama ya guys ya. Nah guys, sekarang kita kena potong buahnya ya guys ya. Potongnya belah 4 ya guys ya. Lama lagi guys, Merry Christmas guys. Tuh, orang sudah sibuk kemas-kemas rumah guys ya. Dekat sini hari-hari hujan guys, malam hujan sampai ke pagi, sekarang masih hujan guys. Itu guys, bentuknya macam ini ya guys ya. Lalu apa ya guys, hari hujan, tapi sangat enak guys. Kalau yang masaknya terlalu lembek itu, dia itu apa ya, saya tidak suka ya guys. Kalau yang masak ini guys, kalau masak ini itu dia masih agak remuk-remuk tuh nyaman guys, enak ya. Kita belah 4 juga lah. Kalau masak ini kan dia sudah terlalu masak ya, tapi ada orang yang mau cari yang sudah terlalu masak ya guys. Ini sudah masak ya guys ya, sudah terlalu masak nih guys, tapi ikut selera kita juga lah. Kalau kita yang kalau bermasak boleh-boleh aja ya guys ya. Kadang dia murah, kadang dia sangat mahal ya guys ya. Ini 2 ringgit satu biji ya guys ya, sekitar kemarin tukarannya tuh masa saya pikir tukar tuh baru 32 guys, sangat-sangat murah guys. Karena mau Christmas kan saya kena kirim duit juga sedikit lah, kalau tidak dapat banyak karena tahun ini tidak dapat balik guys. Ada hal penting di sini buat suka yang setengah matang, enak kalau setengah matang guys. Nah sudahlah guys, sudah pun siap guys ya. Ini dia guys hasilnya, tuh inilah dia hasilnya, buah pir dengan buah apa ya, karena jarang-jarang saya beli ya ini buah ya guys ya, jadi kurang paham juga, bukan kurang paham, kurang tahu namanya ya guys ya. Sekarang kita kena bikin jusnya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita kena bikin jusnya ya. Ini belum dipasang ya kerennya. Sekarang kita bikin ya. Thank you.
Oke, sudah habis ya gasnya. Nah, sekarang kita akan sambung dengan buah pirnya ya. Biar dia penuh ya. Guys, sekarang kita tuang dulu ya guys ya, karena sudah mau penuh ya. Kita tuang ya guys. Kalau tiga ini penuh ya bagusnya ya. Kita sisihkan. Lalu kita buat lagi ya guys ya. Guys, sudah habis ya. Matikan. Sudah kering. Sekarang kita akan sisihkan. Bukan sisihkan ya. Kita akan tuang lagi. Ada lebih sedikit tuh. Oke, inilah ya hasilnya ya. Kalau kalian suka guys ya, nah ini dia guys hasilnya, jus buah pir dengan buah apa tuh ya. Susah juga kalau tidak tahu buah ya guys ya. Kalau kalian suka guys dengan jus buahnya, jus segarnya, jangan lupa di subscribe, komen, like and share guys, juga tombol loncengnya guys, dan semoga kalian suka ya. Dan semacam biasa lah guys ya, kalau kalian lihat video saya, kalian komen, dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen ya guys ya.
Okay guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok. Atau lain hari. Bye bye.